Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmonik, selamat datang di channel kesayangan Anda. Video kali ini kita akan melihat beberapa negara dengan jumlah warga negara Indonesia terbanyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati posisi keempat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang tertera di laman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Juni tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272 juta jiwa. Tidak hanya di tanah air, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di negeri orang dengan berbagai sebab, misalnya bekerja, belajar, atau karena sebab pernikahan. Berikut ini beberapa negara yang memiliki penduduk Indonesia terbanyak yang dirangkum dari berbagai sumber. Nomor 1, Malaysia. Sebagai negara tetangga Indonesia, Malaysia menjadi negara yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk Indonesia terbanyak. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang menetap di negara ini. Alasannya beragam, tetapi yang paling dominan adalah untuk bekerja. Selain itu, ada juga unsur historis yang menjadi alasan lain banyaknya orang Indonesia yang bermukim di negara ini. Nomor 2, Arab Saudi. Sekitar 1,5 juta warga negara Indonesia menetap di Arab Saudi untuk bekerja. Sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia, tentu ada banyak rakyat Indonesia yang memutuskan menetap dan mencari peruntungan negeri ini. Nomor 3, Belanda. Di Belanda ada sekitar 395 ribu orang Indonesia yang menetap. Hal ini berkaitan dengan keinginan sebagian orang Indonesia yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Belanda. Tidak hanya itu, alasan bekerja dan menempuh pendidikan lanjut juga menjadi faktor lain mengapa ada banyak orang Indonesia di negara ini. Nomor 4, Singapura. Negara lain yang memiliki banyak orang Indonesia adalah Singapura. Faktor wilayah yang dekat menjadikan negara kecil ini sebagai tempat liburan dan mencari nafkah. Diperkirakan sekitar 200 ribu WNI ada di Singapura. Nomor 5, Taiwan. Seperti Arab Saudi, Taiwan merupakan negara yang menjadi tujuan utama perantau dari Indonesia yang hendak mengadu nasib dengan berprofesi sebagai pekerja migran. Di negara ini, ada kurang lebih 161 orang WNI, menjadikan Taiwan duduk di peringkat kelima dalam kategori ini. Nomor 6, Hong Kong. Bukan berita baru jika Hong Kong merupakan negara tujuan bagi para TKI di Indonesia. Ada sekitar 102.100 WNI yang menetap di Hong Kong untuk bekerja. Ada juga yang datang ke negara ini untuk menempuh pendidikan lanjut. Baiklah sahabat Harmonik, itulah 6 negara yang banyak dikunjungi warga negara Indonesia. Terima kasih telah menonton.